Udah, kakak bukanya di TikTok aja. Maunya beli lagi, aku lagi satu. Ini kan khusus untuk tempasinya dia. Kakak bukannya punya blender portable? Punya, masa blender? Jus aku pakai blender begitu. Ada chopper di rumah yang satu. Emang untuk yang satu pas MPAC dia ini dah baru tak pakai. Makan untuk biar tak ulang-ulang itu di rumah. Biar di rumah ada. Di bejuning dia, yang di bejuning. Itu saringan aja aku mau beli lagi satu. Kemarin cuma satu beli. Itu aku bawa ke bejuning lagi. Pas dah balik, aku bawa lagi balik. Ini biar khusus untuk dia. Untuk aku masak blender-blender begini, itu biar beda. Pasti ya nanti pedas nanti. Berapa ya? 50 rasanya apa kurang dari 50? Sebentar ya, menggunakan misalnya tidak tepat. Gede ternyata, no? Kemarin udah ACC ya? Apa? Kemarin udah ACC? Udah. M-nya apa? Hah? M-nya apa? Moksala. Biasa tulisannya? Oh, biasa Moksala. NIM-nya berapa? 200011027. Tempat tanggal lahirnya? Hah? Tempat tanggal lahir? Oh, Kalibubuk, 21 Agustus 2002. Alamatnya Kalibubuk Jalan Kartika nomor 41. Minta nomor surat ya. Nah, kita lanjut. Nanti ada cantik. Karena aku ngurusin lagi. Pantes, gerbang di depan. Bininya warnanya ori. Iya. Lumayan gede kok. Tapi yang di rumah lebih gede lagi. Semoga aja sih yang ngawet. Kok dia ngawet-ngawet jago? Gak tau. Kok dibuka? Entah lah. Ini cara makainya. Cuman bayang beli kapsul waktu. Kapsul.
Tak mau permen enggak? Tapi belum makan. Gimana caranya bukan? Sininya. Ada goyang-goyang gini sih. Mungkin harus dipasin mungkin sama itu enggak yang bawa sama. Apanya? Ini apa? Coba kita colok dulu. Mana ada pencolokan? Iya. Banyak isinya. Apa itu? Magenap. Isi flash disk. Isi sabun. Flash disk? Iya. Oh, ini flash disk? Bapakku. Koleksi gini dangdut. Apa ini? Kok permen karet? Ini flash disk. Berapa? Apa ya? Berapa? 14. Kok murah? Gak tahu. KW nggak mungkin atau si Pak Asli ya sih adik mau kerja tapi belum hanya beres bapak nak dipakai gini apa namanya giniin video dangdut tuh lagu-lagu dangdut iya napa ngelen-len ini jadinya aduh sus untuk gonggong nah begitu begitu ini apa nih ya lem iya sih kayaknya cuma lem apa gitu
kecil kan itu. Minta tak bedek gaji bawa kan. Kerasa sampah. Ini gelap. Nih kok jelek baunya. Oh iya, aku beli lampu mini ini. Terang gak? Lumayan. Kalau dipakai di tempat gelap. Ih, terang kan? Iya. Berapa tuh, Kak? Berapa ya? Ntar aku lihat deh. Untuk aku ini. Beli jadinya lagi nih. Kan satunya dua. Udah aku bawa pulang satu. Dan ternyata yang aku diemin di Bejuning, sponnya jelek banget. Bagusan yang aku bawa pulang sponnya. Nah ini udah dua. Sponnya ya nanti beli. Tahu di IG. Kenapa? Yang di depan dekat HP gitu loh. Spon isi 10 harganya 10 ini. 10 aja berapa? Harganya 10.000 sekian. 1.000 saja. Aku beli. Stiker kamar mandi. Bawa permen karet tuh nggak kan? Stiker kamar mandi. Iya. Stiker pengharum kamar mandi. Bawa permen karet dia. Ini aku beli lakban gini kok nih. Untuk apa sih? Apa namanya? Untuk apa? Gini. Apa? Nempel panci. Yang bocor-bocor dulu. Gak tahu sih. Gini apa enggak. Nanti pasti kepake. Nanti. Taruh dulu nih. Sudah nih, ini plastik nih, plastiknya bapak nih. 14.000, satu. Ini mana aku taruh. Mana lagi dia yang hijau. Aku lama udah gak upload video di YouTube lah. Semua jadinya terbengkalai. Subscribernya udah dan tayangnya ngedrop. Ada di sini. Enggak. Ada deh kayaknya tadi. Apa kemarin aku lihat? Kemarin gak sih? Iya kemarin ibunya gak ada. Tadi dah kemarin. Kemarin kesini bentar doang. Ngasih duit aja. Telepon nanti. Kamu berapa kali sih jadi nakalan? 2 kali. Sampai jam 11. Jam 12.
kenapa ibu-ibu di desa kalau pakai jam tangan harus yang ngalih jam tangan tuh naik yang emisi angke 1, 2, 3 benang belang pang bakat ku nih bening pang kekena ku nih bening ngalih jam. Ibuku tuh. Ini bibiku juga gitu ya. Iya lah, kalau tadi juga gitu. Jam muda nih gak ngapain. Bu Nopi. Iya, ini jam kecil Bu. Ini jam kecil. Coba kunang kecil. Ini jam kecil, tapi segini. Lebih gede kayaknya dari itu. Dua kali. Gini bibiknya. Kurang senang untuk bentuknya. Gitu ya, iya saya sih juga itu, yang hitam yang apa sih ya, yang ibu yang segini baru senang yang ini ya, iya itu kecil tapi bulat ya, ada juga yang talinya gini besi itu ya, enggak talinya hitam gitu, ada tuh kayak 105 tuh kak aku ini tak senang yang punya Bi Ira tuh 105 ya, iya tak pecah yang ini ada aja itu kayak ini ininya kayaknya lebih gede dia. Talinya baru kecil segitu. Yang mana ada yang di sini yang kakak bilang punya orang dulu yang warnanya hitam isi mutiara permata-permata gitu ya, talinya sampingnya dikit terus baru talinya hitam gitu. Lupa dah aku. 105 kayaknya kalau nggak salah kakak bilang itu baru aku pengen tapi belum gundutan nanti luarin. Lupa deh aku yang mana itu. Aku ngacakan dulu. Ini ada kotaknya di samping apa? Terakhir janji ini terakhir buka. Nanti mau check out lagi. Mau check out pembatas tempat tidur itu apa? Ini pancinya ini yang paling terakhir aku beli dan datangnya barengan semua jadi. Kayaknya kecil-kecil banget ya pancinya. Bungkusnya aja cuma segini gitu. Emang berapa pancinya? Isi 2. Sekalian pemukusan. Kecil-kecil banget pas. Iya ternyata mie masa pink gini. Gratisannya penting spatula. Ini pancinya nggak ada warna oranye atau warna kuning, jadi aku beli yang warna hijau. Ini spatula, dikasih spatula begini warna pink ya. Warna merah.
sepatu bersolet gitu. Iya. Sama yang untuk yang gini-gini itu kuah. Terima kasih sudah dikasih roti. Padahal kemarin aku maunya check out juga yang ini. Tapi aku lihat di reviewnya ini dikasih gratis ini. Ya, ya, siapa ya, tahu ya, nanti aku juga dapat itu. Ya benar. Ya ternyata dapat gratis. Ini kecil. Iya. Ya sedang. Gede. Terus semoga sih itu lengket ya. Mas di reviewnya gimana? Gak tau, belum nyoba. Gak tau bu. Oke, nama Sam. Banding. Benar, kayak buka dong lu nih. Oh. Hilang baut nih. Boom, bukan. Dong, dia lagi ganti. Jadi rumah aja raket. Hijaunya nggak sesuai ekspektasi. Tapi cantik kok kak, nggak terlalu norak-norak. Nggak mestinya kak hijau yang jelek. Ini pancinya buat air panas. Soalnya kemarin buat air panas pakai panci yang kok tiga sih, satu dua tiga. Ini kukusannya. Oh itu kukusan. Kayak panci yang isi dua teng-tengan tuh. Nengkobang ya, ini kewan. Mana tutupnya? Oh itu. Siapa sih tetapnya nih? Mana tetapnya bisa. Cara pengisian takut kini ini di tetap magiconnya di magic ya kan kan gimana caranya isi baut sing sing tawa sing tawa harusnya isinya baut ya. Iya mas sing isi sih. Sini ya. Oh. Apa pakai? Nah, isi gimana caranya masang nih? Cok, itu ya, Kak. Oke. Ini bolongan. Cemana nih? Caranya
Masa bautnya ini ya, copot-copot satu. Iya, enggak. Sudah. Senyum aja lo. Kenapa aku pakai? Mana sih caranya? Sing rambang banget kak bener. Oh isi harusnya dia kadikan. Kok sini? Oh, gimana caranya aku masang? Masa gini? Dia nggak mau dia diam. Oh mau, gini kayak saya nggak kenal kan. Coba Anda pasangkan ini dan ini bagaimana kan caranya. Oh ini si baut dia lengah. Padahal. Oh agak sibuk hutan. Pasti misi. Soalnya sih mungkin gak hati. Iya cuma nempel begitu doang. Aduh harus ngobek. Untung kakak live kak ya, kalau kakak live kayak ya dijawab sama tapi ini maunya mau tak upload di YouTube. Ntar pak aku edit-edit soalnya aku sih demen ngedit-ngedit dong. Rempong edit-ngedit rempong. Ya sudahlah nanti dia pasang di rumah aja. Ya, sampai hilang. Siapa yang gitu? Hmm.
Ini wadah apa ya yang tadi? Wadah pancinya. Mana ini? Satu-satu ya, Kak. Masa? Udah aku jadiin satu. Pancinya yang lagi satu, kita satu. Kan beda ya. Ini ya. Ngebungkus, bungkus. Dia gak lecet gitu ya. Ini lagi satu. Bener dah satu sama. Yuk main masak-masak deh. Iya Bu. Iya. Direkam. Terusnya usah. Untung aku pakai celana, jadi nanti kan gampang aku bawa. Ini Pak Murah ada dulu titip ya. Ya, bapaknya nggak ada. Udah. Sudah selesai. Oke, cukup sekian unboxing kali ini.